KPM. KPM. Hello, hai. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di DTV KPM sekarang ini. Bersama Kak Eli, siapa lagi? Kak Eli lah kat sini. Yang akan menemani adik-adik sampailah kita habis pembelajaran kita. Dan Kak Eli tak kesorangan. Macam biasa, Kak Eli akan ditemani dengan cikgu yang kacak hari ini. Wow, segak betul cikgu. AJ Prakash. Baik, cikgu. Kita tidak berdua juga. Kita ada askar-askar yang comel sangat. Ya, Rabi. Okey, tapi sebelum kita berkenalan dengan askar-askar cikgu dan juga cikgu sendiri, saya nak kongsikan SOP kita dengan penonton. Boleh, cikgu? Betul, betul. Okay. Penting tu. Penting, kan? Betul tu. Sama-sama kita menjaga menurunkan kes setiap hari. Ya. Okey, macam biasa adik-adik kena sentiasa jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Dan pastikan nak keluar dari rumah tu biar benda yang penting sahaja. Betul. Pergi kerja ke dan sebagainya. Jangan sesuka hati. Sama-sama kita fight, kan, cikgu, untuk turunkan kes. Okey, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Boleh. Kemudian giliran cikgu, ya? Okey, right. Okey, silakan, cikgu. Okey, cikgu. Macam tadi, kita saya ada kongsikan dengan penonton, kita belajar sejarah. Sebelum itu, kita belajar tentang langkah pembentukan Malaysia. Dan sekarang ini, sejarah berkenaan dengan jatah negara bersama dengan subjek pendidikan seni video juga. Ya, betul. Okay, sebelum itu, boleh tak kita berkenalan dulu dengan cikgu untuk penerokaan kita hari ini? Okey, selamat sejahtera dan salam perpaduan kepada semua. Saya Cikgu AJ. Dari Sekolah Kebangsaan Batam Benar, saya cikgu sejarah, mengajar sejarah. Okay. Memang belajar sejarah minat. Wow. Minat mengajar sejarah dan belajar sejarah. Saya dulu dengan sejarah saya lari, cikgu. Sebab saya ada masalah untuk menghafal. Sekarang untungnya sekolah rendah dah ada sejarah. Dulu masa kita belajar tak ada pula sejarah sekolah rendah, kan? Sekarang dah ada sejarah sekolah rendah dan murid berpeluang nak meneroka banyak benda sebenarnya. Betul. Dan lebih menarik dengan aktiviti-aktiviti yang disediakan. Okey. Jadi kita nak berkenalan dengan askar-askar comel cikgu yang ada dalam talian ni. Mereka ni semua tahun 5, cikgu. Ya, tahun 5. Okey, cikgu boleh kenalkan setiap seorang pada mereka, cikgu? Okey, yang pertama sekali cikgu AJ nak panggil Lokman. Okey, Lokman boleh kenalkan diri, Lokman. Hai PJ, hai Kak Eli. Assalamualaikum semua. Nama saya Asluan bin Muashraf. Boleh panggil Asif. Okey, Asif. Baik, terima kasih Asif. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya nak panggil adik Zafri. Boleh kenalkan diri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu AJ, hai Kak Eli. Saya Muhammad Hafiz Zafri bin Muhammad Syukur. Boleh panggil saya Haris. Okey, Haris. Okey, seterusnya Cikgu AJ nak panggil adik Kyuzara. Ini biasa saya panggil nama kat kelas ni. Okey, kenalkan diri. Selamat pagi Cikgu AJ dan Kak Eli. Nama Dania Kyuzara binti Nurhelmi. Boleh panggil saya Dania. Okey, Dania. Dia lagi suka orang panggil Dania. Dania. Okey, seterusnya Auni. Kenalkan diri, Auni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kak Cikgu AJ dan Kak Eli. Nama saya Auni Damai binti Zul Muhammad Yusof, panggil Auni. Okey, bagus. Okey, seterusnya saya nak panggil adik Danish. Kenalkan diri. Selamat pagi Cikgu AJ dan Kak Eli. Nama saya Muhammad Danish. Muhammad Faris, boleh panggil Danish. Okey. Terima kasih. Ya. Okey, seterusnya adik Betri, kenalkan diri adik Betri. Selamat pagi Cikgu AJ dan Kak Eli. Nama saya Betri Vandana Krishna Sampi.
Boleh panggil Betri. Okey. Terima kasih. Terima kasih kenalkan diri. Terima kasih semua. Alright. Itu murid-murid cikgu yang akan sama-sama teroka dengan kita hari ini, cikgu. Okey, sekarang ini kita nak bercerita pula tentang jatah negara. Ya. Silakan, cikgu. Okey. Hari ini ini cikgu AJ bersama-sama dengan anak murid cikgu AJ dan juga di studio maupun di luar. Hari ini kita akan teroka tentang jatah negara. Di mana jatah negara juga merupakan salah satu identiti negara kita, Malaysia. Kita pernah bincang pasal bendera Malaysia, bunga, bunga raya dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak tengok jatah negara. Ya, semua negara ada jatah negara. Okey, kita akan tengok jatah negara, iaitu kalau kita tengok murid-murid saya rasa boleh bersedia dengan buku teks sebab maklumat-maklumat yang penting semuanya ada dalam buku teks. So adik-adik boleh tengok buku teks, rujuk buku teks. Kita akan tengok hari ini, kita akan teroka tentang sejarah jatah negara. Sebab ada berlaku perubahan. Kemudian kita juga akan tengok tentang lambang-lambang yang ada pada jatah negara dan juga makna di sebalik jatah negara. Dan tak lupa juga, kita juga akan sentuh sikit tentang nilai siwik dan kewarganegaraan. Cikgu, buku teks tahun berapa, cikgu? Kita akan tengok. Okey, buku teks tahun 5. Tahun 5? Ya. Mungkin boleh kita tolong angkat sikit. Ya, sikit. Buku teks tahun 5 semakan. Okey, buka. Okey, semakan. Kita tengok cikgu. Memang cantik dalam tu. Okey, kita tengok. Warna kuning. Warna kuning. Depan tu bukan. Depan ni apa, cikgu? Bangunan apa? Kalau kita tengok, ini bangunan apa? Ini bangunan apa ni? Murid-murid tahu tak? Bangunan apa ni? Murid-murid tahu tak? Cikgu Eji tak nak cakap, kena cari. Dah ajar dah dekat kelas. Mereka akan belajar juga di depan. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita tanya mereka. Kita kejap lagi kita tanya. Mesti murid yang kena jawab. Okay, buku teks hari-hari tengok kot. Okey, boleh buka kat dalam, cikgu. Okey, kalau kat dalam, kalau kita tengok. Okey. Berwarna-warni, cantik dan juga maklumat yang sangat padat. Baik, cikgu. Ini yang kita akan belajar kejap lagi. Dan kita teroka lebih dalam tentang jatah negara. Jatah negara. Dan jangan lupa, nanti cikgu Eji akan tanya siapa tak tahu. Kena tahu ini gambar apa, bangunan apa. Soalan bonus. Jeng-jeng-jeng. Habislah. Okey, kita nak rehat dulu, cikgu. Boleh? Okey, right. Boleh. Kita kembali selepas ini berkenaan dengan jatah negara. Jadi, jangan ke mana-mana. Tahukah anda, setiap negara mempunyai jatah negara mereka yang tersendiri. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga cikgu yang sporting ni, AJ Prakash. Cikgu. Kalau kita tengok trivia tadi kan, setiap negara mempunyai jatah negara tersendiri dan cikgu sendiri pun ada kongsikan juga. Betul. Jadi macam dekat sebelah kita ni adalah satu paparan jatah negara kita yang mempunyai maksud yang tersendiri setiap satu gambar. Okey, cikgu. Jadi tapi sebelum tu Eli kalau kita tengok kita tengok sekarang orang kata generasi sekarang kan kita tengok jatah negara, kita kenal yang ni jatah negara. Tetapi kalau kita tengok betul-betul macam mana orang kata macam mana dapatnya jatah negara ni, terhasilnya jatah negara ni, kita kena tahu juga perjalanan perubahan. Itu yang kita kena tahu. Sejarah kita kena kenal sejarah. Maksudnya ini adalah hasil yang terkini. Ya, terkini. Ada sebelum tu lagi. Ada lagi. Sebelum-sebelum tu ada lagi. So kita akan tengok hari ini apakah perubahan-perubahan yang berlaku pada jatah negara. Baik. Okey, kita boleh mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, adik-adik sudah bersedia untuk hari ini? Pembelajaran kita angkat hari ini. Angkat thumbs up kalau dah sedia.
Sudah bersedia? Okey. Bateri dah bersedia, bateri. Okey, bagus. Sebab apa? Saya nak tengok murid-murid kita dah bersedia ataupun belum. Okey. Itu yang penting, Ellie. Betul, eh. Cikgu. Okey, right. Hari ini kita akan tengok tentang sejarah Jatinegara. Telah berlaku beberapa perubahan. Perubahan daripada daripada yang asal, okey, pada tahun-tahun sekian. Yang ini semua saya nak murid-murid saya yang teroka pada hari ini. Wow. Murid-murid saya yang nak teroka pada hari ini. Okay. Baiklah. Sebagai pembuka tirai pembelajaran kita pada hari ini, apa kata saya panggil Danish? Danish. Danish dengar tak? Saya, Cikgu Prakash. Okey, Danish. Okey, boleh ceritakan Jatinegara yang Danish tahu? Jatinegara. Dia dah nak rujuk dah tu. Ya. Yeah. Jatinegara yang pertama. Jatinegara. Ya. Yeah. Bintang pecah 14. Bintang pecah 14. Okey, cuba tengok Jatinegara. Kita tengok. Bintang pecah 14. Okey, sebelum tu, Danish, cuba tengok slide yang cikgu paparkan. Mana? Mana? Slide yang cikgu paparkan, Danish. Nampak tak? Tak nampak sangat. Kabur. Okey, Jatinegara tahun 1948, Danish. Jatinegara 1948. Lima bila keris. Okey. Mungkin dia ada masalah teknikal lah, Ellie. Biasalah cikgu dah datang dia ni. Terima kasih, Danish. Untuk pengetahuan semua, ya. Kalau kita tengok, terpapar dalam apa nama skrin. Inilah budak-budak kita sekolah rendah, kan? Okey? Skrin terpapar, ya. Okey, baiklah. Kalau kita tengok, ya. Telah bermula perubahan berlaku pada tahun 1948. Ya, kalau kita tengok 1948 sudah ada berlaku perubahan. Okey, antara perubahannya kalau kita tengok ada beberapa lambang di mana lima bilah keris. Kalau kita tengok gambar yang tertera ni terdapat lima bilah keris. Kalau kita tengok, ada lima bilah keris ada lagi. Sama tak? Sama. Ada. Sama. Lima bilah keris. Kemudian lambang Pulau Pinang. Kalau adik-adik tengok, terdapat juga lambang Pulau Pinang pada Jatinegara pada masa itu. Okey. Lambang Pulau Pinang, Melaka, lambang Melaka, empat warna, empat warna dalam petak. Satu petak. Ya, empat warna. Okey, kemudian dua ekor harimau. Kalau kita tengok, sedang pegang perisai itu. Okay. Orang kata sedang sokong perisai itu. Okey. Okay. Kemudian bintang pecah 11, sayang. Danish. Danish. Dengar suara cikgu? Saya, cik. Dengar. Okey. Okey, bintang pecah berapa, sayang? Bintang pecah 11. Okey, bintang pecah 11. Okey, bulan sabit dan juga ada cogan kata berseketu bertambah mutu. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya Cikgu EJ nak panggil Zafri. Zafri. Saya Cikgu EJ. Okey, sihat Zafri? Sihat Cikgu EJ. Okey Zafri. Okey, tadi Cikgu EJ dah terangkan tentang Jatinegara pada tahun 1948. Okey, seterusnya berlaku perubahan pada tahun bila Zafri? 1963. 1963. Okey. Apa perubahan yang berlaku? Zafri, boleh ceritakan, boleh teroka. Memaparkan lambang Singapura, Sarawak, Sabah, Pokok Melaka, dan cogan kata. Ya, pokok bertambah mutu. Ya. Okey, berseketu bertambah mutu. Okey, berikan tepukan, sayang. Berikan tepukan. Berikan tepukan, eh. Okay. Baiklah, kalau kita tengok Ellie, cogan kata berseketu bertambah mutu ni dia tulisan dalam tulisan Rumi dan juga Jawi. Okey. Itu untuk info tambahanlah, okay, ya. Okey. Okey, seterusnya kalau kita tengok juga, ya, minta izin saya boleh ke sana, ya? Okey, right. Okey, kalau kita tengok di sini, saya boleh pusing ke sana je. Boleh, ya? Boleh. Right.
Amboi. Okey, kita sopan santun ni. Okey, kalau kita tengok seperti mana yang Cikgu Eji terangkan tadi, ya, ada perubahan tahun 1948 yang Cikgu Eji dah ceritakan tadi. Okey, dan sekarang kalau kita tengok, perubahannya berlaku pada tahun seperti yang Zafri katakan tadi, iaitu pada tahun 1963, Zafri. Okey, ceritakan sikit perubahan yang berlaku, Zafri. 1963, Singapura masukkan dalam jata negara Malaysia. Aha, lagi? Melaka diubah kepada Pokok Melaka. Okey. Itu saja. Ada lagi? Ada lagi, Zafri? Okey. Kalau kita tengok, Ellie, dan juga anak murid yang Cikgu Eji sayangi sekalian, cuba tengok perubahan dari tahun 1948 kepada 1963. Sebab yang ini sebab pembentukan Malaysia. Okay. Singapura join masa tu. Lepas tu, itulah sebabnya jata negara perlu diubah. Okey, okay, lagi satu, Ellie, dan juga murid-murid sekalian. Kalau kita tengok, sebelum perubahan ini memang ada Melaka dalam jata negara, tetapi telah ubah kepada Pokok Melaka. Pokok Melaka. Itu perubahan dia. Baiklah, seterusnya jata negara pada tahun 1965 telah berlaku satu perubahan. Okey, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab angkat tangan? Ya, okey, silakan, dipersilakan. Jata negara mengalami sedikit perubahan dengan pengukuran lambang Singapura dan digantikan dengan lambang Bumi Raya. Okey, terima kasih. Bagus. Cerdik, pandai, bijak. Beri tepukan, sayang. Beri tepukan. Okey, kalau kita tengok, perubahan berlaku setelah Singapura keluar. Kalau adik-adik nak tahu, boleh pergi cari apa itu pembentukan Malaysia. Sebab cikgu tak nak sentuh tentang pembentukan Malaysia. Sebab kita nak fokus pada jata negara. Betul, hari ini, kan? Okey, perubahannya berlaku apabila Singapura telah keluar dari Malaysia. Okey, dan ditambah dengan lambang bunga raya. Tu yang Cikgu Eji letak bunga raya tepi ni. Bunga kebangsaan kita. Bila kita katakan bunga kebangsaan, apa, bunga raya ni dijadikan bunga kebangsaan, diisytiharkan, kena tengok trivia nanti. Kena tengok trivia nanti. Baik. Okey, baik. Seterusnya Cikgu Eji nak jemput siapa untuk ceritakan tentang jata negara yang terkini? Cikgu pilihlah. Bateri boleh? Berat-berat je tangan dia, Cik. Alah, cikgu panggil pula. Boleh, Bateri? Ya. Apa perubahannya, Bateri? Sabah dimasuki Malaysia. Okey, ada lagi tak siapa yang terkini? Apa lagi perubahan? Bateri mungkin nak sambung, ada... Ada kawan nak tolong? Siapa? Yuk, tak baca. Auni. Auni, boleh tolong Auni? Boleh pilih. Yang terkini, apa yang perubahannya, Auni? Auni? Sarawak diubahkan dengan burung kenyalang. Burung kenyalang. Nampak ya, Sarawak diubahkan dengan burung kenyalang. Okey. Dan lagi satu, kalau kita tengok, jata negara yang terkini, Ellie, kita ada lambang harimau yang lebih realistik. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni tak nampak realistik. Tetapi kalau kita tengok jata negara, kalau kita tengok juga jata negara nampak lebih besar sikit, kan? Okey, jata negara di sana, kalau kita tengok lambang harimau itu lebih realistik. Jelas, Jelas, Berikan tepukan untuk Bateri dan juga Auni. Silakan, cikgu. Jangan masuk sini. Okey, itu adalah berkenaan dengan jata negara. Orang kata jata perubahan negara, jata negara dari tahun 1948 sehinggalah yang terkini. Itu sebenarnya perubahan sejarah jata negara yang kita kena kenal, kita kena tahu. Baik. Sekarang Cikgu Eji nak tanya, apakah lambang-lambang yang terdapat
pada jata negara yang terkini. Apakah lambang-lambang yang ada pada jata negara terkini? Okey, Auni, Cikgu Eji nak tanya Auni. Apakah lambangnya Auni? Bintang pecah 14 serta lambang bulan sabit. Bintang pecah 14 dan lambang bulan sabit. Okey. Cikgu AJ juga telah sediakan peta bulatan. Okay. Sebenarnya Ellie, inilah cara yang paling mudah untuk kita fahamkan budak-budak kecil ni macam mana mereka boleh ingat, mereka boleh fokus, mereka boleh hafal sejarah. Inilah buatnya mereka lebih minat nak belajar. Betul. Okey, dengan cara yang senang kita boleh gunakan peta bulatan. Anak murid sekalian, okey, Cikgu AJ nak tampal? Silakan boleh, cikgu. Ya? Cikgu nak buat saya bantu untuk tampal? Ya, dipersilakan Eli, dipersilakan. Okey, kalau kita tengok, okey, tadi Auni cakap apa tadi? Bintang pecah 11. 14. 14. Yeah. 14 ke 11? Okey, ya. Yang ini ada juga aja kan? Nanti itu sumber kena letak nanti. Baik, ya. Okey. Okey, terima kasih. Bintang pecah berapa tadi? 14 dan juga bulan sabit. Bintang gam. Okey. Tak ada gam. Okey. Okay, seterusnya siapa? Lambang seterusnya. Yang kedua seterusnya siapa? Angkat tangan boleh. Saya. Okey, ya. Dipersilakan sayang. Dua ekor harimau. Ya, dua ekor harimau. Okey, ini dekat tangan kita. Ya, ya, ya. Dua ekor harimau. Okey, jadi kita... Okey, dua ekor harimau. Kita nampak. Okey, cuba tengok. Cuba fokus betul-betul apa yang ada lepas tu. Okey, siapa lagi boleh cakap? Lepas harimau, siapa? Saya, Cikgu Eji. Okey, bagus. Apa dia? Lima bilah keris. Lima bilah keris. Okey, bagus. Beri tepukan, sayang. Pandai. Okay, silakan, cikgu. Okey, terima kasih, Eli. Banyak membantu ni. Tolong menolong. Nilai murni ini. Nilai murni, bantu-membantu. Okey. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya siapa? Saya, Cikgu Eji. Okey, bagus. Cikgu Zara. Empat jalur warna. Empat jalur warna. Okey, bagus. Sebenarnya empat jalur warna ni yang kita kena tengok. Empat jalur warna ni sebenarnya, untuk pengetahuan adik-adik semua, empat jalur warna ni, Ellie, ya. Okey. Sebenarnya melambangkan beberapa buah negeri, iaitu negeri-negeri Melayu Bersekutu, ya, kalau kita tengok. Antara ni, cikgu? Boleh tengok Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Kalau tengok apa nama bendera-bendera yang Cikgu AJ hasilkan. Okey. Yang dekat Cikgu AJ. Ya, yang ada kat sini siap di label ni, ya. Adik-adik kalau boleh tengok, inilah warna-warna yang terdapat pada jata negara. Warna-warna tersebut mewakili negeri-negeri yang Cikgu AJ katakan sebentar tadi. Nah, so itulah tujuan Cikgu Eji letak, biar anak murid nampak warna-warnanya. Jadi maksudnya warna itu sebenarnya dia tak banyak. Ya. Dia sama je, cuma bentuk dan kedudukan je berlainan. Ya, betul. Memang gunakan warna tu sahaja. Baik. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Seterusnya, siapa lambang seterusnya? Saya, Cikgu Eji. Ya, Danish. Saya, Cikgu Eji. Ya, sayang. Ya, sayang. Pokok pinang dan jambatan. Pokok pinang dan jambatan. Pandai, Danish. Ha, tepukan kepada Danish. Yeay. Ya, okey. Bagus. Dia ada masalah teknikal rasanya mungkin. Biasa, cikgu. Kita dalam virtual. Kita ni belajar sekarang PDPR. Kita belajar dalam alam maya. Betul. Secara virtual. Ya, betul. Pembelajaran pun norma baru. Ya. Okey, seterusnya, sayang. Seterusnya, lambang apa lagi? Saya. Ya, Betri. Dipersilakan, Betri. Ya, pokok Melaka. Okey, pokok Melaka. Cikgu ada ni. Okey, right. Okay. Seterusnya, siapa lagi nak jawab lambang yang ada pada jata negara kita? Ya, Auni. Dipersilakan. Ya, saya. Jata Negeri Sabah dan Sarawak serta Bunga Raya. Okey. Wah, dua sekali dia bagi. Ya, Bunga Raya. Bunga Raya, eh? Bunga Raya dah ada. Bunga Raya. Lagi apa tadi? Jata Negeri apa lagi, sayang? Sabah. Ya.
Dan Sarawak. Aha. Sabah dan Sarawak. Oh, Aun ni tak bagi chance ke Kak Eli ni. Kak Eli kena potong gaji macam ni sebab lambat gam ni. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya. Okey, ada lagi? Ada lagi sayang? Saya Cikgu AJ. Ya, ya, ya. Dipersilakan. Dan kata bersekutu bertambah mutu. Ya. Awan-awan yang ada bersekutu bertambah mutu. Mutu. Okey, kita cuba tengok cukup tak jatinegara lambang-lambang yang ada pada jatinegara. Okey, kita ulang semula. Kita cuba tengok ada bintang pecah 14 dan bulan sabit. Okey, terdapat juga dua ekor harimau yang realistik. Okey, seterusnya lima bilah keris, pokok pinang dan juga jambatan Pulau Pinang. Okey, empat warna dalam petak, pokok Melaka, apa nama, bunga raya, jata Sarawak, bunga kenyalang, lambang Sabah untuk Sarawak dan juga awan-awan yang tertulis bersekutu bertambah mutu. Cukup tak? Cukup tak? Cukup? Cukup. Okey, bagus. Dan lagi satu Cikgu AJ pernah ajar kan? Bila kita dah buat peta bulatan, jangan lupa ya Eli, kena letak sumber. Okey. Tadi kita guna buku teks kan? Cikgu letak sumbernya di sini. Sumber buku teks. Baik, boleh? Cikgu. Berikan tepukan. Yeay, tahniah untuk semua yang berjaya menjawab dan mengenal pasti setiap maksud masalah simbol jatah. So, hari ini kita dah jelas tentang peta alih, kita dah tengok tentang apa nama perubahan jatah negara dan juga lambang-lambang yang ada pada jatah negara. Okey, cikgu, kita nak rehat sekejap. Boleh. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Teroka di TV KPM. Ya. Tahukah anda, reka bentuk jatanegara diubah apabila Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada 31 Januari 1948. Kembali di Teroka di TV KPM bersama Kak Eli dan juga cikgu yang best sangat yang mengajar hari ini, AJ Prakash. Okey, hari ini kita belajar subjek sejarah berkenaan dengan jatanegara. Jatanegara. Sejarah dan pendidikan seni visual. Yeah. Jadi kita ada aktiviti yang menarik nanti hari ini. Nanti ada aktiviti hands-on, Eli. Wow. Ada. Apa yang kita akan lakukan ni, cikgu? Okey, nanti itu biar surprise dulu. Baik. Wow, I love surprise. Okey. Okay. Apa yang kita akan lakukan sekarang, cikgu? Okey, right. Terima kasih, Eli. Ya, okey, dan murid-murid saya tengok masih ceria lagi. Okey, masih ceria sebab apa, dekat sekolah pun memang macam tu, Eli. Ceria, ceria. Dia tertunggu-tunggu waktu sejarah. Kan? Okey. Dia ceria sampai sakit kepala, cikgu, rupanya. Baiklah, tadi kita dah tengok, kita dah teroka tentang sejarah jatinegara. Kita juga telah teroka lambang-lambang yang ada pada jatinegara yang terkini. Okey. Okey, sekarang Cikgu AJ nak juga terangkan dan murid-murid teroka sama-sama dengan cikgu tentang makna di sebalik jatinegara. Makna-makna pada lambang di sebalik jatinegara. Okey. Okey, dah bersedia? Dah bersedia, eh? Baiklah, cikgu sebagai pembuka tirai bagi apa nama, nak tahu makna di lambang-lambang di sebalik lambang. Apa kata saya mempersilakan adik Auni? Dah siap senyum dah Auni, ya? Eh? Adik Auni. Sembai dah. Cikgu. Ya. Okey, apakah makna di sebalik bintang pecah 14 dan juga bulan sabit? Tadi Auni yang cakap kan? Itu yang Cikgu AJ nak tanya Auni tu. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan dalam Malaysia. Okey. Bulan sabit pula
dan bintang bermaksud Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Ya, seperti yang kita semua sedia maklum, agama Islam merupakan agama rasmi negara kita Malaysia. Itulah cantiknya, itulah indahnya Malaysia. Walaupun kita berbilang kaum hidup orang kata dalam satu perpaduan. Masyarakat majmuh satu rumpun, satu rumpun, ya betul. Itulah kepelbagaian. Baiklah, seterusnya apa kata Cikgu AJ mempersilakan adik Asif Lokman. Ya, Cikgu AJ. Ya, silakan. Apakah makna di sebalik lambang harimau? Dua ekor harimau yang melambangkan keberanian. Ya, melambangkan keberanian. Sebenarnya yang dua ekor harimau yang sokong perisai itu, Eli, sebenarnya yang menunjukkan lambang keberanian. Kita berani dalam apa jua, termasuk dalam pandemik sekarang ni. Berani kita, orang kata, sama-sama bekerjasama, berani bekerjasama untuk kita hapuskan. Kita cuba yang terbaik. Okey, seterusnya, Cikgu AJ mempersilakan adik. Okey, siapa nak cakap ni? Lambang makna lambang lima bilah keris. Saya, Cikgu AJ. Okey, bagus. Terima kasih. Lima bilah keris pada perisai melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor yang dahulunya dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ya, terima kasih Zafri, terima kasih ya. Tadi Cikgu AJ dah katakan yang ini merupakan negeri-negeri Melayu bersekutu dan yang ini, yang keris ini, melambangkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, bagus. Tahniah, berikan tepukan kepada kawan-kawan kita. Okey. Kemudian okey, saya nak panggil Q Zara. Cikgu AJ. Ya, sayang. Empat jalur warna di tengah-tengah perisai merujuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Warna merah dan kuning melambangkan negeri Selangor. Warna hitam putih melambangkan negeri Pahang. Warna hitam, putih dan kuning melambangkan negeri Perak. Manakala warna merah, hitam dan kuning melambangkan negeri Sembilan. Hebat. Terima kasih beri tepukan. Ya. Itulah Eli tadi, Cikgu AJ katakan tadi. Warna dalam empat, empat warna dalam petak sebenarnya melambangkan negeri-negeri yang tertentu. Okey, terima kasih. Tahniah, bijak, pandai. Apa lagi nak cakap ni? Okey, seterusnya Cikgu AJ mempersilakan adik Danish. Apakah lambang di sebalik? Saya, Cikgu. Ya, sayang. Saya, Cikgu AJ. Ya, okey. Apakah makna di sebalik pokok pinang dan juga jambatan Pulau Pinang tu? Menunjukkan negeri apa? Di bahagian kiri perisai terdapat sebatang pokok pinang dan jambatan yang mewakili negeri Pulau Pinang. Okey. Bagus, tahniah. Terima kasih. Okey, seterusnya, saya mempersilakan adik Vetri untuk menyatakan makna di sebalik pokok Melaka itu. Saya, Cikgu AJ. Ya, sayang. Di bahagian kanan perisai terdapat batang pokok Melaka yang mewakili negeri Melaka. Mewakili negeri Melaka. Okey, dan seterusnya Cikgu AJ mempersilakan adik Auni sekali lagi. Negeri Sarawak dan negeri Sabah dilambangkan dengan jata negeri masing-masing. Di antara kedua-dua lambang tersebut, terdapat sengketum bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan negara kita. Okey, bagus. Beri tepukan kepada Auni. Okey, bagus Auni. Okey, seterusnya kita ada tinggal apa lagi? Kita tinggal apa lagi adik-adik? Kita dah tengok pasal harimau, kita dah tengok pasal bintang pecah 14, bulan sabit dan sebagainya. Apa lagi yang tertinggal dalam jata negara? Siapa boleh jawab? Cabang kata bersekutu tambah utu. Ya, bagus. Awan-awan yang tertulis cogan kata bersekutu bertambah mutu. Okey, bagus. Tahniah cikgu ucapkan. Memang cikgu rasa happy sangat-sangat, Eli. Sebab murid-murid faham.
Mereka dah faham sejarah Jatinegara, mereka dah faham lambang yang ada pada Jatinegara dan juga makna. So, sekarang surprise-nya cikgu nak buat sekarang ni. Ya, kita nak rentas subjek cikgu. Ya. Kita nak rentas subjek di mana cikgu juga ada orang kata masukkan juga PSB, masukkan juga kesenian sikit ya. Kalau kita tengok murid-murid kita ni pandai melukis, Ellie. Wow, berbakat. Berbakat melukis, mewarna. Memang mereka suka. Mereka berbakat sungguh. Ya ke, cikgu? Kalah, cikgu. Okey, hari ini cikgu AJ akan ajar macam mana kita nak buat penanda buku, Ellie. Okey, penanda buku. Penanda saya buku. Saya suka membaca. Yeah. Silakan, penanda cikgu. Buku. Okey, apa yang kita perlukan. Okey, itu ikut kreativiti murid-murid sebenarnya, betul. Ellie. Kita boleh gunakan kertas warna. Ellie boleh ambil kertas warna. Sebab Ellie pun kena buat. Wah, saya nak warna oranye. Ya. Yeah. Okey. Boleh juga gunakan cardboard, mounting board ataupun kertas yang tebal, boleh. Yang ni apa? Okey, yang ni kita guna mounting board sebenarnya. Mounting board. Sebab tu dia keras. Keras sikit, dia boleh tahan. Keras, dia boleh tahan. Kita boleh letak dalam buku contohnya. Okay. Nanti kita nak... Okay, contohnya kita baca muka surat ni, kita letak macam ni, senang. Dia boleh tahan. Okey. Seterusnya, Cikgu AJ ada nak tebuk lubang. Okey. Kemudian, Cikgu AJ sediakan juga ribbon. Dan juga gambar-gambar Jatinegara. Adik-adik bolehlah lukis sebenarnya. Lukis warna pun boleh. Okay. Yang ni untuk salah satu pilihan kalau nak tampal. Ikut kreativiti murid. Betul. Okay. Sementara sekarang kita bersiap-sedia dengan bahan-bahan kita ni sebab kita nak memula aktiviti kita. Yeah. Kita rehat sekali lagi, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Dedek TV KKPM. Ya. Tahukah anda, bunga raya diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu pada 28 Julai 1960. Kembali di Teroka di Dedek TV KPM bersama Kai dan juga Cikgu AJ Prakash. Kita sibuk tengah siapkan kita punya penanda buku ni. Sebab kita ada rentas subjek iaitu pendidikan seni visual. Berdasarkan sejarah juga. Di mana kita nak ada letakkan Jatinegara yang Cikgu AJ dah print dekat atas penanda buku. Penanda buku. Okey, cikgu. So mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit kenapa penanda buku, cikgu? Okey, untuk pengetahuan kita ini dah saya letak gam dah, boleh tampal juga. Okey, untuk pengetahuan kita, penanda buku ni sangat-sangat berguna kepada murid-murid. Sebab apa? Penanda buku ni sebenarnya boleh jadikan info tambahan juga kepada murid-murid. Boleh letak info penting, maklumat tentang sejarah kan kita selalu ada orang kata buat peta pemikiran. Kita boleh tampal dekat sini. Contohnya dekat sinilah, Ellie. Cikgu AJ dah sediakan ni. Okey. Wow. Sebenarnya cikgu AJ dah sediakan, cikgu ambil gambar-gambar di mana daripada tahun 1948 sehinggalah yang terkini. Kalau kita tengok ni, sehingga yang terkini ni kalau kita tengok dia dah ada dah perubahan tu. Murid-murid sebenarnya bukan saja boleh guna sebagai penanda buku tetapi info penting juga. Setelah itu dia boleh menghafal kata masuk terus dalam minda. Betul. Setiap kali mereka tengok yang ni, berguna sebenarnya. Betul, cikgu. Dan pada masa yang sama orang kata kreativiti murid-murid sebenarnya. Betul. Ini kreativiti yang setakat kita boleh kan. Murid-murid lagi kreatif sebenarnya, Ellie. Kalau kita tengok di sini, kita pun boleh juga tampal maklumat yang penting. Okey, cikgu. Itulah nak tahu juga kenapa kita perlu memahami, menghormati
tentang jata negara dan apa kepentingan dia? Okey, kepentingannya macam ini ya. Eli ya, untuk pengetahuan semua, sebab apa kita perlu, apakah kepentingan menghormati jata negara? Sebab jata negara ni merupakan lambang rasmi negara kita. Okay. Kita kena menghormati seperti mana yang kita menghormati bendera kita, okey? Lambang rasmi negara kita, lambang kedaulatan negara kita dan juga lagi satu Eli, simbol perpaduan. Simbol perpaduan negara kita Malaysia. Okey, cikgu, adakah murid-murid dalam talian ada buat juga penanda buku sama kita? Okey, adik-adik dah buat penanda buku? Oh, mereka pun buat juga, cikgu. Buat juga. Wow, okey, boleh tunjukkan? Seronoklah dia. Boleh tunjukkan? Boleh tengok siapa punya? Okey, cikgu mungkin boleh kongsi minta siapa setiap seorang. Aha. Terangkan tentang penanda buku mereka. Okey, Auni, cuba tunjuk penanda buku Auni. Okey, Auni tunjuk apa? Auni buat apa tu penanda buku dalam penanda buku tu? Letak gambar apa tu? Letak gambar info-info jata negara. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Vetri. Okey, Vetri, tampal apa tu Vetri dalam jata negara? Tulis info. Info apa Vetri? Info jata negara. Info jata negara. Okey. Besar sangat. Besar tu, mungkin dia nak buat buku besar tu Vetri ya. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Okey, beri tepukan ya, bagus. Okey, seterusnya Lokman. Ya, Lokman sayang. Okey, yeah. Cute je cikgu Eji tengok dia punya tu. Okey, apa tu sebenarnya? Tampal gambar apa tu? Ada maksud-maksud pada jata negara. Okey, bagus. Apa dia sayang? Maksud. Okey, maksud, makna, bagus. Okey, okay, seterusnya siapa yang cikgu Eji belum panggil lagi? Okey, Daniel. Danish. Ya, Danish. Ada maksud-maksud dia juga kat bawah ni. Aha. Okey, bagus Danish. Danish ni kelakarlah. Okey, seterusnya. Siapa tu? Siapa yang belum tunjuk lagi? Q Zara. Q Zara tak letak gambar apa Q Zara? Maksud dan info jata negara. Okey, cantik itu tengok ada bentuk. Itu dah sebenarnya kreativiti murid. Eh? Okey, lagi siapa? Seorang lagi. Zafri. Ya, sayang. Wow. Tunjuk naik sikit. Tepi-tepi ni ada simbol dan makna pada jata negara. Pandai. Okey, bagus tu sebenarnya murid boleh gunakan ya. Bukan saja murid-murid dalam studio ni, kat luar pun boleh cuba. Betul. Boleh buat ikut kreativiti. Saya tengok Ellie dah makin cantik dah buat penanda buku tu. Okey. Orang kata sebenarnya pada masa yang sama dia ada info-info pasal jata negara. Betul cikgu. Bukan saja untuk topik jata negara je Ellie. Hmm? Boleh buat untuk semua topik yang mereka belajar. Okey, cikgu. Yeah. Setelah kita dah selesai kita punya orang kata pembelajaran penerokaan kita berkenaan dengan jata negara. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan atau rumuskan apa yang boleh kita fahami tentang penerokaan kita. Tapi sebelum itu, mungkin cikgu nak minta murid-murid dalam talian sendiri yang buat rumusan. Okey, right. Baiklah, siapa boleh kongsikan apa yang kita dah belajar pada hari ini, apa yang adik-adik faham pada hari ini? Siapa boleh kongsikan? Angkat tangan. Okey, bagus, Zafri. Okey, apa yang adik Zafri faham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Kenali jata negara, sejarah jata negara, dan lambang dan makna pada jata negara. Okey, bagus. Pandai. Okey. Tahniah. Okay. Seorang lagi mungkin, cikgu? Okey, seorang lagi kalau kita berkesempatan. Okay, siapa lagi yang boleh tolong kongsikan? Adik Lokman? Lokman? Ya. Yeah. Apa yang adik Lokman faham dan belajar tentang subjek dan topik kita hari ini? Kepentingan kita menghormati jata negara. Okey, bagus. Pandai. Lagi? Maksud-maksud pada jata negara.
Okey. Tak ada orang pun mention pasal kita buat buku apa penanda buku hari ni. Gigih Kak Eli ni buat penanda buku penanda ni. Penanda buku, kita buat penanda buku juga hari ini kan? Untuk subjek pendidikan seni visual. Baik, cikgu, saya dah siap dah saya punya penanda buku. Eh, cantiknya. Walaupun saya tiru je macam cikgu. Okey, cikgu mungkin nak ulaskan sedikit tentang kita punya pembelajaran hari ini. Okey, seperti yang anak murid cikgu AJ nyatakan sebentar tadi, ya, hari ini kita telah teroka tentang sejarah perubahan-perubahan yang berlaku pada jata negara kita, baik, Malaysia. Kemudian kita juga telah mengenali lambang-lambang yang ada pada jata negara yang terkini. Pada masa yang sama, kita juga tengok makna di sebalik lambang-lambang yang ada pada jata negara. Dan tak lupa juga, kita ada sentuh tentang elemen civic dan kewarganegaraan, iaitu kepentingan menghormati jata negara dan hasil kerja daripada Eli. Boleh tunjukkan? Boleh. Okey. Yang tu nanti kena buat lubang ke atas, kita boleh ikat ribbon. Boleh. Settle dah. Settle selesai. Dah boleh. Simpan buat kenangan dah dengan rasanya cikgu. Rasanya Eli punya lagi cantik daripada cikgu AJ. Tak ada. Cikgu punya lagi cantik. Saya tiru je. Baik. Dan yang penting saya akan letakkan info-info berkenaan dengan jata negara. Boleh letak info-info. Contohnya cikgu AJ letak kepentingan jata negara. Okay. Nilai civic cikgu masukkan kat sini. Alright. Yeah. Cikgu AJ, terima kasih banyak-banyak untuk pembelajaran dan penerakan kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang comel dalam talian ni daripada Sekolah Kebangsaan Batang Benar Negeri Sembilan. Ya, betul. Jauh betul mereka datang. Okey. Dan juga adik-adik di rumah yang sama-sama meneroka subjek kita hari ini. Sejarah berkenaan dengan jata negara. Juga kita ada rentas subjek iaitu pendidikan seni, visual. Dan boleh buat dekat rumah sama-sama. Kita jumpa lagi di lain hari, insya-Allah di waktu yang sama dalam Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Semua lambai. Lambai. Okey.